Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Waduh, udah sore nih. Yaudah, gak apa-apa, kita main ke mall dulu. Ya kan, gak apa-apa. Yang penting kita bisa ke mall. Yaudah, yuk kita ke mall. Ya ampun, sedih banget. Sampai 4 orang gini dong. Siap. Gini aja nih. Wow. Mau sore dong. Kita gak ada parkir motor nih. Udah, ini gak ada yang bayar karcis, jadi kita nyelonong aja. Kamu parkir di mana? Aduh, parkir di mana ya? Ini parkiran mobil di atas aja ya, gak apa-apa. Wih, ternyata udah banyak orang loh. Wih, hati-hati kak, kita pemain motor. Wih, aduh kak, untung gak ketabrak. Ini yang paling pojok aja nih, gak ada yang pakai motor soalnya. Ya gak apa-apa, ye. Ayo kak, yaudah, yuk. Ayo, Ra. Ya. Aduh, lama banget. Aku gandeng hitamnya aja. Ya. Lama banget. Kita mau beli apa nih, Kak? Oh, nggak tahu sih. Aku ingin beli yang enak-enak. Nanti aku beli ini ya, Kak. Mia pengen es krim. Waduh, nggak. Nggak repotin banget. Untung dibawa. Waduh, Kak. Kan kita udah pakai setelan nih, Kak. Setelan. Gak apa setelan. Yaudah yuk. Wih, banyak orang. Wih, Maki mampir ke sini juga. Maki, iya, aku juga mampir di sini tahu. Ini aku adalah pembantu. Wah, karyawan ya, Pak, pastinya. Ya. Ini ada lift. Wih. Aku pertama kali naik lift, Kak. Wih, Mio, ngapain kamu ngomong gitu? Malu-maluin tahu. Yang aja udah pernah gitu. Ih, belum. Aku belum pernah, Kak. Wah, kaget banget, luar. Ya, ada apa? Aku ingin pergi-pergi di sini sudah. Bodyguardku, ini apa-apaan nih? Itu apa-apaan, itu iPhone. Kalau enggak mampu bilang. Mampu kali, kau aja yang tak mampu. Mana bertengkar. Aduh, lewat mana ini? Siapa sih yang menciptakan mall ini? Sampai gak bisa lewat, mau. Cepetan. Duh, gue harus lompat pagar gitu karena cuma mau ke sana. Ya ampun, nyiksa bener. Yaudah, turun lagi. Ya ampun, yuk, naik. Ayo, Rina. Wih, aku kayaknya pengen beli makanan nih. Laper, pengen makan gue. Mana nih makanannya? Ini buat saya lompat tinggi. Saya mau beli itu ya, turun lagi deh ya. Ngapain turun lewat sini kalau bisa lewat sana? Sian. Wah, wih, ada anak-anak pengalaman nih yang bisa turun dari sana. Wih, ayo kita pesan makanan-makanan estetiknya. Wih, di sini pada rame. Aku sekarang mau beli yang namanya barang-barang yang ada bialo, ini bisa buat persiapan kamarku nanti. Ya, ini enak untuk tidur. Mana Rina? Ayo. Ya, ini ada keranjang bayi juga, ada sofa. Ini ada pilihan sofa paling bagus. Ya, ini juga bisa lompat di sini. Yang Bang Taiga ikutin aku nih. Aku pengen beli McD. Aku pengen makan McD. Enggak jadi deh, aku mau turun aja. Kakak enggak punya uang katanya, miskin amat. Weh, gue ini banyak uangnya. Katanya banyak uangnya, terakhir aku es krim 3.000-an aja. Enak pasti rasanya. Meriwing. Enggak jadi ya. Ya, toko mainan. Aku kayaknya mainan ini aja. Bang, mainannya dijual enggak? Dijual dong. Enggak bang, itu gak dijual. Please jangan ngomong kalau itu gak dijual. Dijual kok katanya. Wih, mainannya bagus-bagus banget. Kayaknya aku suka yang bebek-bebekan ini deh. Oh enggak, mungkin digelik. Aku senang kalau bisa beli mainan di sini. Ini kenapa? Wih, eskavatornya jalan. Wih, pemandangannya bagus banget. Kak Yuta, kenapa Mio?
Gini loh kak, aku mau bertanya-tanya informasinya. Apa itu? Ya aku ke parkiran mobil dulu ya, aku mau tahu, mau lihat sekitar sini. Kak, aku mau lihat-lihat, tanya ada tuh sama yang punya, anu, apa yang kamu tanya aku. Ini tas, pasti kak Sakura lihat ini langsung terpukau sama tas-tas ini dan langsung dibeli, meskipun tidak punya uang. Ya, gitulah namanya. Eh kak, itu ada baju cacap tuh di bawah. Waduh, mahal nggak? Kayaknya sih, misalnya di mall itu mahal-mahal, nggak ada yang murah kali. Lah, mana? Kak, loh, aku ngajak kakak, bukan kamu, kak Yuda. Nggak, Sakura. Ayo, ikut aku. Eh, ngapain? Aku baunya kejutan nih buat kakak nih. Kejutan apa? Wah, ini baju yang bagus waktu itu kan. Nggak mau sih kayaknya. Itu kak, bagus, warnanya merah, cantik, mengembang. Wih, bagus juga ya. Ya tuh kak, bagus kata kak Yuta, memang benar. Cocok, tapi sedang lain aja kemahalan kak, jangan. Mana kakak punya uang, kalau punya gak apa-apa, sekalian beli es krim gitu. Wah, es krim. Katanya mau ngadiahin, ternyata hadiah ngasih baju yang harganya mahal banget. Ya kan aku bukan penjual yang gak bisa menyesuaikan harga bajunya. Kalau aku penjualnya aku hargain 1000 ya sebajunya. Wih murah ya, aku ingin mamamu buka usaha biar kamu bisa tepati janji. Duh kak, kita mau beli apa? Kita mau keliling-keliling. Kita tuh rencananya cuma mau keliling-keliling doang. Kita gak beli apa-apa kan tidak punya uang. Ya ampun kak, saking mahalnya kita sampai gak beli apa-apa dong. Please kesini. Kenapa kak? Ini bagus, tasnya bagus-bagus banget. Wih, waduh kak, aku gak suka. Wah, bagus. Ini tas mini limited edition nih. Suka nih aku nih. Jangan kak, please jangan. Baju aja ya kak, cantik tuh. Mana nih baju? Ini kak, baju mini limited edition ini kak. Tapi harganya $2. Mahal banget. Wih, cantik ya kak. Seperti gaun inces. Ini aku juga punya yang warna lain kak katanya. Punya yang warna lain, kok kamu yang jual? Hah, ini jas Taiga pasti suka nih. Ada sepatu, plus sepatu baru juga. Kita main yuk, nanti kalau kita menang, kita dapat hadiah, kita bakal bilang ke Taiga. Ya, Taiga. Kak, aku pengen makanan aja deh, kak. Ya udah, kak. Ini, kak. Enak, kak. Wih, Mio enak ya. Wih, kakak juga mau. Ambil aja tuh, kak. Itu serba gratis. Enak aja gratis. Bayar. Bayar. Pelit banget ya. Ya, itu memang pelit orangnya. Ini apa ya, kak? Tempat apa ya? Wih, Tima. Ini seperti rumah sakit jiwa. Oh, enggak. Maksudku enggak, maaf. Sorry banget. Ini bukan rumah sakit. Ini mal. Ini udah malam hari, aku ingin balik ke rumah. Ya aku mau naik ke atas dulu lah. Titit. Ini sebenarnya terbuat dari apa sih kok bisa buka tutup dan kayak gitu deh. Mana nih motorku nih? Pasti ngilang. Nah, ini dia, masih bertahan hidup dia. Memang bertahan hidup sih. Ya udah deh naik. Ah. Sudah. Aku bakal taruh di bawah ya. Sakit. Coba lagi ya. Ini aku untung masih bisa naik. Sakit, aku jatuh. Mia, kenapa kamu jatuh? Tadi aku naik motor, Kak. Ya udah, tunggu sini ya. Ya, Kak. Wah, ujung-ujungnya beli martabak juga nih aku. Bang, temenin aku. Iya. Lu nyari yang lagi diskon nih. Ah, Sakura mana ya? By the way dia kenapa enggak ada? Mungkin pergi, Bang. Ya udah deh, iPhone-nya 1. Wih, bagus nih HP-nya. Beli ini aja. Sama beli sesuatu kayaknya. Kasihan wih ayam goreng, masukin dari. Untung aku bawa tas sekolahku untuk isi barang-barang. Apalagi ya minuman. Oke, aku masukkan. Ya. Ini dessert box. Ini kayaknya enggak usah, mahal. Yuta ya pulang. Duh ya kak, gak usah banyak omong kamu. Es krim, aku kasihan sih ke anak-anak belum dikasih es krim.
Beli enggak ya? Udah dibeli. Oke, okay, udah. Duh, ini alat musik ya, dance gitu. Ih, banyak orang jualan gitar-gitaran gitu. Aku pengen beli deh kayaknya. Bang, udah bang, diam bang. Ya ampun. Ini gitarnya banyak banget, aku pengen beli tapi mahal. Tuh mainan-mainan ini lain kali aja deh kalau beli kan toko ini nggak mungkin langsung runtuh gitu. Tas, kasihan Sakura, pasti Sakura suka nih kalau aku belikan tas. Ntar aku lihat harganya dulu. Ih, mahal banget gak jadi ya. Terserah. Aku cari-cari barang dulu biar gak percuma. Ini jeans kesukaanku, jeans. Celana. Ini jaket yang paling suka yang pernah dipakai sama guru-guru artis. Sangat pendek, warnanya biru. Ih, bagus. Suka. Duh, ini juga pasti Sakura terpesona dengan gaun cantik ini. Dia udah lihat belum ya? Kalau udah lihat sih pasti dibeli ya. Tapi kalau nggak punya uang nggak mungkin dibeli. Duh, beli baju yang diskon aja dah. Aku bakal kasih Sakura ini aja nih. Aku udah. Duh, kayaknya aku nggak main dulu deh. Sementara nanti aku akan balik ke sini lagi. Duh, Yuta. Ayo, kita pergi. Kak, kakak nggak belikan sesuatu untuk aku. Kakak sudah belikan kamu es krim. Yeay, kakak sudah belikan aku es krim. Ah, tuh kakak kita terjatuh. Kakak yang salah. Kenapa kakak yang salah? Aduh. Duh, ya, kenapa Yuta cuma dibelikan es krim? Yuta kan pengen mainan. Ah, lain kali aku akan belikan untuk kamu, Yuta. Ah, Yuta bosen dibeliin es krim loh, tapi kamu loh, kenapa ini? Kenapa Mio nangis? Tadi Mio jatuh kak dari motor. Mio tadi naik motor. Ya sudahlah, ayo. Ayo kita naik motor. Ayo, motornya kenapa di situ? Ayo. Loh, motornya hilang. Loh, motornya hilang juga. Kita pinjam pickup saja. Ayo. Kakak-kakak, aku boleh numpang sekalian? Ah, jangan ah. Tina, ayo naik. Aduh, kak, aku numpang ya. Oke. Ini mau numpang semua ya. Berapa orang yang numpang? Nah, aku sudah ngambil tas aku. Ah! Kenapa tasku seperti ini? Aku tidak mau kehilangan tasku. Tasku sangat penting. Kita akan pulang ya. Kalian mau diantar kemana saja? Sepertinya kita mau diantar ke berbagai negara. Nanti bakal ada yang duduk di depan ya sama aku. Ntar. Oke. Ini mau diantar di mana nih? Ke rumahnya. Remnya ngeblok. Kak, anterin ke rumah aja, Kak. Ya udah, ayo kita anterin ke rumah masing-masing. Gimana kalau nginep di rumah Sakura dulu? Ya udah, ayo nginep di rumah Sakura. Ayo perhatian, turun. Enggak mau turun. Ntar nih. Aduh. Gimana di belakang? Mau turun enggak? Ya ampun, di atas ini kenapa? Ntar nih, aku sama mata-mata dua aku ini nih. Enak banget nyender. Nyalain AC keringetan, aduh. Ntar nih gue cek sosmed dulu. Gue makin gerah. Nih, gue harus capek. Nah, ini bisa juga. Nonton dulu bentar. Serem ya kalau malam-malam gini. Aduh. Udah mata juga ngeliat. Aku turun. Kamu udah tuh. Ya.
aku udah. Selfie bareng dulu dong. Oke, ayo. Oke, teman-teman, sudah dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.